ramai dari antara kita yang tertunggu-tunggu bila model ni nak keluar. Berdua Benza merupakan model yang paling popular buat rakyat Malaysia kerana ketahanan, kecekapan bahan api dan kos maintenance yang rendah. Dengan harga yang rendah, Berdua Benza menjadi pilihan utama bagi pembeli di zaman ekonomi yang getir ini. Dan tak pelik juga, Berdua Benza telah mencatatkan rekod jualan sebanyak 8,500 unit dalam tempoh 1 bulan. Menurut CEO Perdua, Datuk Zainal Abidin Ahmad, Perdua Beza dalam proses reka bentuk semula sepenuhnya yang dijangka akan dilancarkan seawal tahun 2024. Kata-kata ini berakhir di sini kerana tiada maklumat lanjut yang diperolehi. Sebelum ini, kita melihat platform Perdua Alza digantikan dengan platform DNGA yang mengubah secara keseluruhan bentuk asal model itu sendiri. Adakah Perdua Beza akan guna platform seperti Alza sebelum ini? Yang mana menggantikan chassis lama dengan platform DNGA yang lebih baru. Jika benar, Perdua Beza mungkin akan kelihatan seperti ini. Ya, sama platform seperti Toyota Vios 2023.